besar kelas kita yang ada di halaman sekolah. Ada tugas per kelompok. Jadi tugasnya ada kalian harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan daftar nama kue dan penjualan dalam pasar kelas hari ini. Untuk yang nomor 2, jelaskan tugas masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, hitunglah uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Kemudian kalian tuliskan di lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Setelah ini kalian langsung secara disiplin baris menuju ke halaman kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran pasar kelas. Silakan Fairuz untuk maju ke depan presentasi hasil laporan tadi. Hari ini di kelas saya mengadakan pasar kelas. Ada 5 kelompok. Saya memasuki kelompok 2. Teman-teman saya yang memasuki kelompok 2 yaitu Sinta Maharani, Aslan dan Bagus. Dan saya adalah ketua kelompok 2. Dan yang dijual kelompok saya adalah pistok, pisuru, keju, es krim sarabu, buah, dan keripik singkong. Perasaan saya senang sekali. Hari ini saya dan teman-teman belajar jualan yang
saya jual sate buah, es buah, mata bakwan. Saya berkelompok dengan Abid, Alfaru, Kamelia, Devista, Ilham, dan Lohia. Dan yang saya jual tadi seharga Rp2.000. Alhamdulillah saya mendapat uang sebanyak Rp130.000. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau mau diadakan lagi mau apa tidak kira-kira?